Okey, baik. Hukum taat kepada ibu bapa, hukum taat pada ibu bapa adalah masuk di dalam perkara-perkara dosa besar, iaitu orang yang menderhaka. Menderhaka ni macam mana? Menderhaka bukan dia pergi letakkan orang tua dia kat tepi jalan dipukulnya, tidak, tetapi bahkan bercakap dengan kasar. Wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma. Jangan mengatakan itu pun dah dikira dosa. Wala tanharhuma, jangan ditengking mereka. Tak boleh. Itu pun masuk di dalam bab penderhakaan. Baik, ada pun dalam bab ketaatan kepada ibu bapa, iaitu ketaatan pada perkara makruf, wajib taat. Okey, baik. Ada pun perkara di dalam perkara mungkaran, sebagaimana bapa Nabi Ibrahim yang minta dia untuk jual patung berhala, waktu tu dia tak nak taat pada bapa dia. Maka dalam Islam, hadis menyebut la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk di dalam melakukan maksiat ataupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu tu tidak ada kompromi. Maka boleh kita abaikan dan kita tak nak buat pada waktu tersebut.